Halo semuanya, kembali saya Hadohiri. Dan di video kali ini ku akan bermain Black Street lagi. Ya, mungkin ku sudah lama tidak bermain Black Street. Bukan Black Street saja, bukan Roblox saja, tapi lebih tepatnya aku upload gitu jarang gitu. Bahkan gak upload sama sekali, men. Ya, Rumble Stock, men. Ya, tapi Rumble itu bagus, tapi ya buat grinding itu masih bagusan Buddha ya. Tapi gila sih. Nih kalau ku ada Buddha nih, ku beliin Rumble coy. Uangku udah banyak, hehe. Oke, mungkin kalian banyak pertanyaan. Kenapa Devil Fruit ku Buddha? Kenapa ini ku Fighting Style ku Water Kung Fu? Kenapa ini ku, ya ini ku iseng aja ya. Dan kenapa levelku begini? Kenapa ku pakai ini itemku jadi banyak dan ya block fruitku ya fruitku banyak terus materialnya begini kenapa gitu why oke. Ku akan jelaskan satu persatu ya mungkin kita bisa mulai dari level dulu ya ku level begini ku udah bisa ke second C bahkan dark code ini ku dapat di second C. Kalau block fruit, kalau buah ini ku dapat dari gacha di second C. Kalau magma ku trade, ku dapat like, terus ku tuker sama magma. Ini impianku, tapi karena dapat Buddha, jadi tidak jadi gitu. Oke, impian pertama ya. Dan yang kedua, sebenarnya finding style ku itu awalnya dark step ya. Mungkin ya kalau dark step itu mungkin ku sudah upload atau enggak, I don't know, ku lupa. Ya belinya itu di Sanji. Nah kalian bisa lihat lokasinya di YouTube ya. Misalnya aku belum record yang itu ya. Terus yang kedua aku ganti menjadi Electric Claw atau Electric gitu. Pokoknya Electric itulah. Nah terus aku kan aku lihat di YouTube ya. Karena aku punya Buddha. Untuk Buddha kenapa bisa dapat nanti dulu. Nah kan aku dapat Buddha nih. Aku searching dong di YouTube yang bagus buat Devil Fruit Buddha itu apa gitu. Nah yang bagus tuh Sharkman Karate. Terus gue lihat di YouTube cara dapetin Sharkman Karate salah satunya itu tuh kita harus pakai Water Kung Fu ini dan wah ya sudahlah. Ya bang bunuh aku dulu bang nanti Devil Fruitku mati hilang soalnya kalau mati. Dia mencoba bug dong wow. Itu bugnya memang berhasil guys tapi gak tahu caranya. Ya bug itu berhasil. Bugnya tuh jadi besar itu. Oke, udah di fix atau belum ya? Oke. Nah, ternyata harus water kung fu. Awalnya aku gak mau gitu. Aku gak mau water kung fu gitu karena Electric Claw itu salah satu yang direkomendasikan oleh YouTubernya itu. Tapi gak tahu deh yang pertama itu Electric Claw atau bukan gitu ya. Yang pasti ya udahlah gitu. Aku ganti aja jadi ini salah satu syaratnya tuh Water Kung Fu harus level 400. Lah bagaimana mau level 400? Water Kung Fu-nya aja gak punya. Bagaimana mau punya Sharkman Karate kan? Ya, aku beli terus. Aku grinding pakai ini nih. Skill-skillnya kalian bisa lihat nih. Mumpung gak ada orang di rumah. Jadi WP ku lancar ya. Gak delay. Ya delay pun dikit lah. Ya gitu ya efek-efeknya. Ini ngedes nih. Set. Terus ada air-air gitu. Nah oke. Okay. Itu untuk ini ku dan levelku ya. Untuk levelku grinding dan cara grindingnya ku lihat di sarung bantal gitu ya. Oke, yang kedua Buddha nih ya. Ku tunjukin dulu Devil Fruitku ya. Set ini gini. Ini sesuai yang kita pencet nih. Nah, gini. Set ya udah intinya gitu lah. Ini agak lagi juga gitu kenapa ya. Ini impact gitu ya. Terus ngomong-ngomong hakiku ini udah begini guys. Up. Ntar ada delay. Nah udah sampai muka guys. Ya untuk Devil Fruit kenapa ku punya. Ya karena Buddha itu malahan jadi agak sering stok gitu. Ku udah dua kali lihat Buddha stok. Nah pas pertama kali ku lihat Buddha stok ku beli gitu ya. Dan ya udahlah mati juga gak apa-apa bray. Ku punya observation haki. Tiga ngaruh. Ya ngaruh deh. Ya ku beli Buddha bray. Waktu Buddha ini stok gitu ya. Nah waktu Buddha stok ku beli. Nah udah gak apa-apa mati. Nah ku beli gitu. Nah itu posisinya ku buru-buru grinding gitu ya. Dan ku
kan lagi sakit nih, pergi ke dokter dulu. Nah aku takut waktunya habis nih, karena HP ku waktu itu baterainya 1% men, jadi gak bisa dibawa ke dokternya gitu. Tapi untungnya saja waktunya masih ada 1 jam itu, dan ku beli Buddha. Harganya 1.200.000. Ya mungkin kalian bisa beli ya. Ini ngomong-ngomong gacha dulu lah. Terus kalian siapa tahu dapat yang bagus, tapi ku udah punya ya kita kasih ke dia lah. Gak usah pakai teori men. Dog Spike. Spike ku belum punya bro. Jadi sorry bor ini bor. Spike ku udah punya bor. Ini makan nih Spike. Pertama kali ku juga dikasih Spike bro. Tuh makan. Ambil bor. Nah sip. Oke jadinya ku buru-buru grinding kan. Tadi sampai grinding kan ya. Ku buru-buru grinding buat dapetin Buddha. 1.200.000 harganya. Cukup mahal. Ku kan gacha-gacha terus. Karena ku gak tahu Buddha itu bakalan stok gitu. Dan ku untungnya masih ada waktu gitu. Waktu ke dokter. Nanya 1 jam lagi itu. Ku beli buru-buru men. Terus ku pake grinding. Ku reset ininya nih. Dia bilang thank you. Lu so strong. Udah lah lu nani makan aja ya. Sorry kalau udah punya tope ya udahlah. Nah aku reset itu karena aku masih ada refund waktu itu. Dua ya, satu lagi itu. Ini satu lagi tuh aku baru dapat gitu ya men. Oke. Terus kalau misalnya item-item ini. Yang item ini aku. Yang ini dia. Yang ini aku beli di Marineford ya. Aku terlewatkan gitu ya. Ini nambah damage, HP sama energi gitu. Tapi ku pakai ini karena ini juga efeknya sama kayak ini dan lebih OP ya. Ini ku dapat dari lawan Jeremy. Ini harganya 50.000 gitu. Ya, kalian bisa lihat di YouTube lokasinya di mana karena terlalu jauh dan ini slingshot, maskot kayak gini nih, katana bahkan ya. Itu ku punyanya dari beli. Kalau ini lawan bos Warden, ini lawan Warden ya, Chief Warden bukan Warden ya. Kalau lawan Warden, I don't know apakah bisa atau enggak. Aku tidak tahu main. Kalau Saber ini lawan bos juga ya. Ini belilah, sudah tahu lah ya. Ini tuh lawan bos yang ada di sini nih. Nah, cara selesaiin questnya kalian bisa lihat di YouTube. Sebenarnya aku udah record juga, tapi aku hapus karena penyimpananku penuh gitu. Aku akan jelaskan aja di sini semuanya ya. Oke, begitu ya. Oke, aku akan pergi ke kota tengah dulu. Kita akan ke second sih. Ya, jadi untuk itu semua kira-kira begitulah ya. Dan ini fluid ini barrier. Revive ku nemu. Terus ini ku nemu. Tapi ku dapat dari gacha juga 2 kali gitu. Yang lainnya ada yang ku ambil. Terus ada yang gacha dapat sampah atau apa ku koleksi gitu. Ini door dari gacha. Ini yang ku tadi udah bilang. Dari like ku trade sama wah daman. Tapi udah lebih daman gitu bro. Ya aku gak jadi gitu. Ini rubber dapat dari gacha, baris gacha gitu. Ya di second situ bisa gacha bro. Lumayan lah. Jadi udaranya ya. Oke mantap. Oke mungkin yang haki. Haki tuh cara ningkatinnya. Kalian bisa lihat di sini. Kalian sudah stage berapa. Kalian coba aja pencet stage 5 gitu. Nanti kalau misalnya kalian. Tapi kalau misalkan belum mencet ya gitulah. Kalau misalnya stage 5 itu udah full body haki ya. Ku baru sampai gini nih, sampai kepala doang gitu. Ini stage 3 kalau salah. Kalian bisa ganti stage kalian itu di sini nih. Tapi kalau kalian belum punya itu, kalau kalian masih stage 1, 2, 3, kalau kalian mau ganti ke stage 5 yang full body haki ya gak bisa. Sadar diri cuy. Ya, kira-kira gitulah. Oke, sekalian kita akan ke second sih. Dan di sini tempatnya cuy, kalian bisa ikuti aja. Aduh, salah coy, di mana? Nah, di sini nih. Nah, gini cuy. Ini instant editor. Kalau ini kita gimana caranya? Nah, kira-kira begini lah ya di dalamnya cuy. Tuh, ini ada poin nih. Apa ini? Malah main bola anjir, itu ada PSG ya. Negaranya Austria ya, bukan Austria apa ya? Itu pasti ya udah ya, itu India. Terus level, kalau level kan ku grinding gitu. Kalau misalnya observation haki ku dapat dari grinding ya, bukan grinding. Ya harganya ini cukup mahal, 750 mem. Sama kayak ini 750 ya. Kalau yang elektrik itu 500. Kalau yang
yang apa tuh namanya ini predator ya, bukan solusi kan sih. Kalau yang apa sih, aduh, kalau yang dark step itu seingatku 150 cuy. Iya ya, 150 ya. Untuk lokasi-lokasinya kalian bisa lihat saja di YouTube. Ya intinya ini apa nih, bahasa Thailand cuy, susah coy. Untuk yang ini harganya ini intinya di water di itu di Fishman Island. Kalau yang dark step di Bobby Island, di Pirate Island itu ya pulau bajak laut loh gitu. Terus kalau misalnya kita kasihkan sih dulu ya, kalau misalnya ini Electric Claw itu ada di Skypiea di bagian bawahnya cuy, di batu-batu. Ya mendingan dibanding dijelaskan tepatnya, buang-buang waktu ya kalau ke sana, karena masih banyak yang harus dijelaskan. Karena ya aku hapus semua videonya itu men. Jadinya aku jelaskan aja lah, lokasi-lokasinya kalian bisa lihat di YouTube ya. Harganya tadi sudah aku bilang, terus apa ya yang kurang? Ini Obsession Passion Haki adanya di Skypiea, aku beli dari Usop. Haha, itu cuy. Dari God Usop cuy, dari Kapten Usop anjay. Ini orang-orang juga jadi sering marin cuy di second itu. Ya gitulah ya, ini minyak second sih cuy. Tadi kan aku udah gacha di sana ya, otomatis di sini gak bisa gacha lagi. Terus sorry batuk cuy. Nah, terus kalau misalnya ini nih stoknya pun sama men. Kalau gak percaya nih, tuh ada water, ada fire, terus rumble gitu. Oh, impianku apa ya? Jelas dog. Ya guys, ku ingin dog. Tapi kalau ku dapat tergacha sih maunya, enggak mau beli. Soalnya Buddha nih sayang kali. Buddha nih lumayan banget gitu. Nah, di sini sorry. Buat kalian yang belum tahu, benar. Buat kalian yang belum tahu, di sini itu bisa trading satu, terus dua di sini bisa mengawakenkan ya, buah kalian tuh jadi awaken gitu ya. Ini saranku kalian jangan ambil mercenary gitu. Jangan ambil rider, itu juga aku dapat dari YouTube ya. Kita lawan bos diamond ya cuy, tapi aku gak pernah lawan diamond sih, aku langsung lewati aja gitu. Diamond itu lokasinya ada di mana ya, aku lupa. Ntar aku katasin dulu mapnya, soalnya map ini luas sangat guys. Ya udahlah ya, gak usah aja. Terus Jeremy tuh posisinya ada di batu-batuan itu tuh guys, tuh di depan itu tuh. Nah mungkin gua akan pakai ini tuh di sebelah sana guys, di bulat-bulatku ya, di sebelah sana. Terus diamond juga kayaknya gak jauh dari sana ya, ya atau di sebelah sana ya Jeremy, gua lupa sih. Itu dapat black spiky coat gitu. Nah di sana pun ada factory ya, factory ini bisa dapat buah iblis. Caranya bagaimana, kalian itu harus mendamage, menyerang factory itu. Misalnya ada 10 orang atau berapa orang, kan harus damage-nya paling besar. Kalau kalian damage-nya paling, misalnya kalian beda satu aja nih, kan di bawah dia, misalnya kalian A, dia B, si B nih lebih satu dibanding kalian, ya udah yang dapat itu B gitu. Meskipun dijelasin dibunuh. Tuh ya, meskipun beda satu doang nih, tetep cuy. Nah, ternyata ku kan tadinya mau nanya gitu. Nah, orang-orang kayak ada The Commander, terus ada Devil Child gitu. Nah, ku P gitu ya. Nah, ku udah ada nih cuy, The Silent Wanjay, keren. Dan cara haki berwarna pun ada di sini ya. Kalian bisa ambil chestnya dulu. Nah, ini title ini ya. Kalau ini color spesialis gitu. Nah, ini bisa pakai Robux kalau enggak nyelesain misinya ya. Aku tidak tahu, men. Aku juga belum tahu ya. Aku belum nge-YouTube gitu ya. Nah, aku juga di YouTube, men. Nah, kalau misalnya ini tuh ada syarat-syaratnya dikasih tahu gitu. Enggak deh ya, enggak coy. Ya pokoknya kalian bisa lihat di YouTube juga ya, gimana cara membukanya gitu. Die to a regular enemy. Banyak yang bagus itu ya, The Silence satu-satunya punya aku ya.
kalau ini tuh ini main catur gak tau bisa trade atau enggak ya. Ini kayaknya katanya tuh bisa digeser tapi gak tahu. Ini nih kayaknya kalau mau buah iblis kalian yang awaken jadi gak awaken dan sebaliknya kayaknya ya. Soalnya aku tidak tahu. Soalnya aku juga belum awaken itu. Kalau gak salah kalau mau mengawakenkan Devil Fruit itu kan harus itu ya raid gitu. Raid itu minimal 1100 atau berapa itu ya. Kalian bisa ikut teman kalian yang levelnya udah lebih tinggi dibanding kalian. Ya begitu cuy. You over are under. No. You over are under. Aduh. Aku tidak punya yang bagus. Aduh. Jelek coy. Punya aku tuh selalu. Aku selalu. Okay, looking for drug. Aku selalu insecure. Orang-orang tuh mau ngetrendnya tuh itu yang bagus-bagus gitu kayak diamond, bukan diamond. Apa sih namanya tuh? String pau gitu. Dog belum pernah sih. Pokoknya bagus-bagus lah. Sedangkan aku jelek gitu. Bu iblisnya gede yang mini mitikal gila. Paling bagus dor itu. Itu pun enggak terlalu bagus juga. Nah, aku nge-questnya udah sampai di sini ya, cuy. Dan kalau kalian pengen dapat Buddha juga, kalian bisa ngecek store itu atau dapat apapun itulah. Kalian bisa ngecek store itu, dan bisa trading, bisa gacha, clean hoki. Nah, biasanya aku begini, guys. Soalnya kalau obsession passion tuh kalau dipukul ngedot sendiri, guys, kayak tadi di sana tuh. Tapi ada batasnya. Ini juga ada levelnya. Semakin tinggi level obsession passion haki kalian, itu semakin banyak kesempatan kalian buat ngedodge itu. Bukan kesempatan sih, emang kalau aktifin kayak gini ya diserang musuh tuh ngedodge cuy. Tapi gak tahu deh ada cara ngecounternya atau enggak ya. Aku gak tahu itu karena aku baru gitu coy. Ini sampai second CI baru gitu. Baru kemarin men. Enggak juga sih. Pokoknya aku masih pendatang baru men itu ya. Terus apalagi yang belum kejelaskan. Oh yang ngomong-ngomong yang Saber ini lawan bos yang di bawah jungle itu lawannya Seng ya cuy. Aku gak bisa ngasih tahu ya sorry. Sebenernya aku udah quest juga, aku udah record ya. Tapi aku hapus karena penyimpananku penuh men. Aku tunda-tunda terus gitu ya. Masalah diriku sih menunda-nunda video itu tidak baik men. Emang kalau misalnya kalian punya sesuatu yang mau dikerjakan, kerjakan saat itu juga. Jangan ditunda-tunda men. Sebuah kesalahan besar kalian menunda-nunda ya. Pokoknya jangan dah. Gitu ya cuy. Terus aku belum jelaskan apa lagi ya. Sudah ya. Terus kalau misalnya kalian pengen Buddha, kalian upgrade-nya ke melee aja ya. Tuh lihat aku udah max men. Dan buah blocks itu, blocks fruit itu ya ini gak terlalu di upgrade pun it's okay men. Karena ya gak terlalu penting skill Buddha tuh gak bagus juga. Ya maksudnya ya gak terlalu bagus lah gitu. Meskipun udah awakening atau apa itu pasti tetap orang-orang tuh ngandalinnya tuh kalau enggak ini nih fighting style ya pedang gitu. Biasanya dual sword, dual cursed katana itu ya itu. Atau apapun itu intinya orang-orang tuh gak pakai Devil Fruit Buddha skillnya gitu, gak pakai. Biasanya fighting style kalau enggak sword itu ya. Intinya begitu. Dan buah door pun aku kan bangga-banggakan dulu ya, ternyata itu kan jelek ya, aduh. Tapi sebenarnya bagus sih guys, kalau udah max ya bisa teleport gitu. Tapi ya itu juga harus pakai fighting style juga, sama juga kayak Buddha. Aku bisa sih sekarang makan, soalnya kan fighting style aku sudah lumayan gitu. Melee aku udah level max, tapi ya begitulah. Dan jika kalian nanya, oh ya umumnya begitu tuh maksudnya. Ya gak mau lah, bagusan Buddha tuh jenis. Orang-orang aja mau nge-trade Buddha demi yang pokoknya jika kalian pengen dapat Buddha tuh harus yang mahal gitu nge-trade Buddha tuh. Dan jarang orang punya Buddha. Padahal mah sering stok cuy, dua kali tuh lumayan lah cuy. Dog gak pernah lihat stok gila selama aku main Blox Fruit ini.
Gak tau udah bisa stok atau enggak, aduh. Kayaknya bisa stok langka gitu, hehe. Di second sini kalian jika ingin tahu cara grindingnya kalian bisa lihat YouTube, misalkan ku lihat sarung bantal, aku juga lihat dia itu ya. Terus cara, oh ya, cara upgrade haki ini aku belum jelaskan ya. Cara upgrade-nya tuh yang busuk haki ya, yang menghitamkan tubuh ini ya. Itu caranya kalian lawan musuh disarankan pakai logi aja ya, biar gampang gitu ya, pukul musuhnya kan kebal gitu ya. Nah itu tuh pakai pedang sword gitu, kalau enggak pakai itu ya kayak diriku pakai fighting style ya, pakai Buddha itu enak banget guys. Makanya aku udah ya terupgrade hatinya tuh karena pakai fighting style terus, karena Buddha itu fighting style gitu dipakai gitu ya. Dan jika kalian tanya damage-nya kenapa gak sesakit itu sedangkan di versi itu sakit gitu, nah karena kalau pakai Buddha ini ada defense-nya dikurangi damage-nya berapa persen ya, aku gak tahu sih, lihat-lihat damage-nya gak sesakit itu. Nah lihat kalau pakai ini kebal men, ya sakit sih tapi ya masih oke okay, gitu. Kalau misalnya aku gak pakai Buddha aku mati guys. Nih aku nge-quest dulu satu nih bentar. Ini first step. Nah itu suka ngembang guys, ini juga sih suka ngembang ya, maksudnya nih aku lihat ya, tunjukin dulu finger random guys. Bentar guys, aku tanggung guys, tiga lagi ngajak musuh dulu. Bentar musuh terakhir nih, ini aja lah. Ini lihat-lihat guys, kalau saya tak ini ada yang di atas aja biar sendiri. Ayo pukul, lihat sakit kan, wih lihat sakit kali bang, karena memang Buddha ini ada defense nya gitu coy. Dulu itu sebenarnya nambah nyawa guys, nambah darah, tapi sekarang enggak, di nerf ya. Tapi tidak apa bro, it's okay, karena ya tetap OP. Orang-orang tuh pengen banget nge-try Buddha, bahkan di YouTube pun ya kayaknya tuh nyokin Buddha atau itu kayak bro. Itu tuh orang nge-try Buddha, Buddha doang itu tuh bisa dapat string dog atau apa itu, pokoknya yang banyak lah gitu. Berarti kan Buddha itu emang se-OP itu, sebagus itu gitu. Dan memang orang-orang pun yang kayak apa sih namanya itu, ngasih ranking kepada ini Devil Fruit ya. Contohnya tuh ada S, A, B, C, D, F atau apapun itulah. Nah itu tuh pasti Buddha nih ada selalu di S gitu. Itu agak pasti sih atau memang pasti gitu, karena memang Buddha nih bagus gitu ya. Ngomong-ngomong nge-trade pun kalian tidak bisa scam banget guys. Misalnya nih ini kenapa efeknya, misalnya nih bu kalian nge-trade kilo nih, terus itu ada diamond gila sih, ada leopard gitu misalnya, terus pau, string, gravity, pokoknya yang bagus-bagus itu. Nah itu tuh gak bisa men, minimal tuh perbedaannya 40% atau 60% gitu ya, itu baru bisa men. Kalau kecil banget gak bisa. Dan bahkan jika nge-trade pun ini wondering itu tuh gak bisa gitu, kayak aneh juga sih, ada tulisan apa gitulah ya, pokoknya gitu cuy. Ini videonya agak panjang, mohon maaf karena memang harus dijelaskan ya, karena aku udah lama gak upload. Terus kalau misalnya aku Roblox nih kan di off camera nih tetap main. Nah kalau misalnya Wantis Gontiras nih aku gak tahu, aku agak-agak gimana juga, malas juga gak dapat yang bagus-bagus guys. Ini Wantis Gontiras aku gak tahu sih bakalan dilanjut atau enggak ya. Ya udahlah, tunggu aja nanti gitu ya. Mungkin ku akan buat akun baru, tapi
kalau buat akun baru tuh selain malas grindingnya ya dari awal, itu tuh yang malas tuh ya itunya, download datanya. Kayak lama banget, lama. Kalau HP bagus terus sinyal bagus tuh sih masih oke ya. Nah ini sinyalnya kentang banget cuy. Jadinya ya begitulah. Mungkin ku akan main game Roblox lain juga ya. Kalau enggak game lain biar enggak bosen gitu ya. Ini mulu, Roblox mulu gitu. Ya mungkin segitu aja ya. Kayaknya semua penjelasanku sudah lengkap ya. Untuk flash tab ini kayak gini nih, haki. Haki yang menghitamkan tubuh atau busuk haki itu. Itu kalian bisa beli di Rayleigh ya tempatnya. Itu ada di S atau mungkin terus dijelaskan ya, aku lupa. Terus ya apa ya yang kurang, kayaknya udah semuanya. Ya udahlah ya, intinya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus kedepannya aku akan lebih sering upload guys kayaknya ya. Kalau kemarin-kemarin memang ku kan pas hari apa itu ku lagi ada di luar kota, itu lagi di Jogja cuy, lagi liburan anjay. Soalnya kan study tour sekolah itu bro. Ya aku ikut study tour. Terus ku kemarin sakit juga. Ya itulah. Untungnya pas study tour tuh udah agak mendingan men. Jadinya ya tidak terlalu parah waktu di bisnya gitu. Kalau misalnya waktu di bis parah bro, itu batuk-batuk terus guys. Sekarang udah mendingan lah. Udah mendingan. Kurasa udah gak perlu ke dokter lagi lah ya. Soalnya kalau ke dokter tuh malesnya tuh obatnya banyak guys. Ya gak sih kan. Kalau ke dokter males juga kan. Atau ku doang. Tapi memang manjur obatnya. Apalagi dokter di daerahku itu udah kayak top-top banget lah gitu. Bahkan orang dari luar provinsi pun kesana gitu ya. Memang gak jauh banget sih dari provinsi lainnya. Pokoknya orang jauh pun kesana gitu. Memang dokter di daerahku itu ya itu bagus lah gitu. Udah terkenal, udah pro lah cuy. Ya gitu ya, aku akan grinding aja di sini. Mungkin aku akan coba kontennya, gak tahu deh. Mungkin nanti akan ada konsep baru atau aku main game baru. I don't know. Ya tunggu aja ke depannya cuy. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Yang ngomong ini Blogshot ini memang gak bisa pakai itu ya, bisa pakai baju luar itu, daleman mulu yang diliatin. Ayolah, kayak baju bagus-bagus tuh hilang gitu ya, gak baju juga sih. Jadinya ya udahlah, jawab like, comment, share, and subscribe. Dadah. Oh ya, kalian boleh komen saran next main game apa ya cuy. Dadah.